OSIS Heru Cakra Masa Bakti 2021-2022 mempersembahkan drama musikal dalam rangka Hari Pahlawan 10 November 2022. Sekaligus salam pamit untuk seluruh warga sekolah atas berakhirnya kepengurusan kami. Mohon maaf atas semua kekurangan dan kekhilafan. Inilah persembahan dari kami. Darah Sang Pengkhianat. Selamat menyaksikan. Pribumi kunyuk. Ada apa Tuan? Di mana pejuang-pejuang itu sembunyi? Saya tidak tahu Tuan. Saya hanya petani biasa Tuan. Jangan berbohong. Rasakan ini. Ah, ampun Tuan, sakit Tuan. Kamu apakan suamiku? Jangan sakiti bapakku. Bapakmu itu seorang pembohong. Ah, Tuan, ampun. Sakit Tuan. Bapakku itu bukan pembohong. Tahu apa kau bocah? Sudah Tuan, sudah jangan sakiti bapakku. Tuan Menhir, tolong, tolong jangan pukuli suami saya. Bapak saya tidak salah. Tolong jangan pukuli bapak saya. Hah, bapak ini berani melawan. Dasar pribumi goblok. Ampun Tuan. Ampun Tuan. Kalau saya sampai tahu kamu pribumi pejuang, saya bikin mampus kalian. Rasakan ini. Ampun Tuan. Sakit Tuan. Modal kau. Sakit Tuan. Sakit. Bapak, bapak.
suamiku, sabar suamiku, istighfar suamiku. Astagfirullah, ya Allah. Panggil Tuhanmu, panggil. Assalamualaikum Kiai. Maaf, kami mengalami kekalahan yang luar biasa. Sudah, istirahatlah dahulu, tidak masalah. Ya, lebih baik semuanya istirahat dulu, menenangkan diri. Ya, terima kasih Nyai. Kalian berdua, tolong bantu merawat pasukan yang terluka. Baik Nyai. Saudara-saudaraku, kita obati dulu yang sakit. Selanjutnya, mari kita istirahat dulu. Untuk seluruh wargaku, terima kasih atas perjuanganmu. Semoga Allah mencatat sebagai amal yang mulia. Apapun yang terjadi, pasti ada hikmahnya. Ya, Kiai, terima kasih. Terima kasih. Sejauh ini, kekalahan kita barusan adalah kekalahan yang terparah. Banyak sekali korban yang berjatuhan. Padahal biasanya tidak seperti ini. Kita selalu bisa memukul mundur para penjajah. Ya Allah, apa yang terjadi di medan perang? Mengapa kita bisa kalah sampai seperti ini? Maaf Kiai, saya curiga. Ada yang menjadi mata-mata Belanda dari warga kita. Saya juga sama. Saya juga merasakannya. Iya, saya juga merasakan keanehan. Bisa-bisanya kita kalah telak seperti ini. Tidak mungkin. Dari kemarin saya patroli tidak ada orang asing yang terlihat mencurigakan. Pikiran kalian jangan aneh-aneh. Tapi kekalahan kali ini terasa tidak beres. Siapa tahu ada mata-mata yang berasal dari desa ini. Saudara-saudaraku, buang jauh-jauh pikiran dan prasangka burukmu. Mengapa kamu merasa ada yang memata-matai kita? Saat kami berperang, semua strategi dengan mudah dibaca oleh lawan. Itu benar, mereka seperti sudah mengetahui strategi kita. Itu aneh. Berarti pasti ada pengkhianat. Benar, saya juga merasa begitu. Kira-kira siapa ya? Waduh, gimana ini? Wah, siapa ini? Siapa ya? Pasti ada pengkhianat. Stop semuanya, jangan gegabah. Kita harus berpikir dengan tenang. Menuduh itu menimbulkan perpecahan di antara kita. Tidak, kami semua sudah seperti saudara. Mana mungkin ada yang berani berkhianat? Ya, mana mungkin ada pengkhianat di antara kita. Tapi jika sudah gelap hati, apapun pasti akan mereka lakukan. Bagaimanapun, kita harus tetap waspada. Jangan sampai desa ini dikuasai Belanda. Kalau memang benar ada yang berkhianat, ujamin dia akan berhadapan denganku. Cukup. Cukup saudaraku, pendapat kalian semua ada benarnya. Sekarang beristirahatlah. Kiai Rahmat kembali memikirkan siapa yang sudah mengkhianati negerinya sendiri dengan menjadi mata-mata Belanda. Setelah berpikir dengan keras, sang Kiai teringat saat warga kembali ke desa tadi setelah kalah dalam peperangan. Ada seorang warga yang pakaiannya sama sekali tidak kotor dan terluka. Padahal hampir semua warga terluka. Baju mereka ada bercak darah dan tubuh mereka penuh lumpur. Tak berselang lama,
Kiai memanggil pemimpin pasukan perang untuk membahas pengkhianat kekalahan perang ini. Setelah saya mengingat kembali, ada seorang warga yang bajunya bersih dan tidak terluka sedikit pun, seperti tidak ikut dalam peperangan. Apakah kamu tidak merasa curiga dengan Aji Santoso? Sebenarnya saya sudah curiga dengan Aji sejak tadi, cuman tidak mau tergesa-gesa menuduh Kiai. Baiklah kalau begitu, kita punya pemikiran yang sama. Aji Santoso kan maksudmu? Iya, betul. Kalau begitu, panggillah Aji Santoso. Aji Santoso, ditimbali Kiai. Ya, sebentar. Ya, ada apa Kiai? Jadi begini Aji, sebelumnya saya minta maaf kalau tidak berkenan. Menurut kami, jelaskan perjuangan kita ada pengkhianat yang menjadi mata-mata koloni Belanda. Dan kaulah pengkhianat itu. Apa? Ya, kaulah si pengkhianat itu. Tidak usah mengelak. Kami sudah tahu sepak terjangmu selama ini. Mana buktinya? Bukti-buktinya semua strategi perang kita terbaca oleh Belanda. Dan di antara seluruh warga yang berperang, hanya kau yang tidak terluka dan bajumu tetap bersih tanpa setitik kotoran pun. Ya, akulah pengkhianat itu, Kiai. Aku Aji Santoso mohon maaf atas tindakan yang telah aku lakukan, sehingga membuat warga desaku menderita seperti ini. Mulai detik ini, aku akan persembahkan jiwa ragaku untuk berjuang melawan penjajah Belanda keparat itu. Aji Santoso, semoga janjimu kamu tepati. Jika kamu masih berkhianat, aku sendiri akan membinasakanmu. Dan aku yang akan memenggal kepalamu. Ya, aku akan memenuhi janjiku, Kiai. Aji Santoso bukanlah seorang pecundang. Kali ini kita menang telak. Benar bos, tidak buruk juga mata-mata baru kita. Tak kusangka mereka tidak menyadarinya. There's no need to send a spy. We definitely will win, right? Of course, ini Janus are all naive and idiotic. Our troops are far more powerful. Hey you, isikan gelasku. Kita rayakan kemenangan kali ini bersama Sam. Alright sir, siapa lagi yang mau tambah? Aku. Come on, start the music. Pesta ini tidak akan lengkap tanpa hiburan. Good night.
Semoga tetes darah ini bisa menebus dosa-dosaku. Akan aku biarkan menjadi banjir darah yang membasahi tanah perjuangan. Tuhan, ampuni aku yang berlumur dosa ini telah menjadi pengkhianat pada bangsaku, pada saudara-saudaraku. Tuhan, Tuhanku, betapa hinanya hambamu ini. Saudara-saudaraku, maafkan semua salah-salahku. Tuhan, jika engkau ambil nyawaku, aku rela, aku pasrah atas kehendak-Mu. Ampunkan aku, hamba-Mu ini, Tuhanku, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.